Saya bacakan hadis yang menakjubkan ya, tentang kisah Abu Bakar dan Umar dalam Sahih Bukhari ya. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda berkata, kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari aku sedang duduk bersama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id akbala Abu Bakrin akhidan bi tarfi thawbihi hatta abda an rukbatihi. Tiba-tiba datang Abu Bakar sambil memegang ujung bajunya, berjalan dengan cepat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai lututnya kelihatan, saking terburu-buru menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam berbicara kepada para sahabat tatkala Abu Bakar datang. Kata Rasulullah sallam, "Amma sahibukum faqad ghamar." Bahwasanya sahabat kalian ini yang akan datang ini sedang berada dalam perkara yang sulit. Fasallama wa qala. Kemudian Abu Bakar memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bercerita, curhat Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan para sahabat. Kata Abu Bakar, inni kana baini wa baini Ibn al-Khattab syai'un. Ya Rasulullah, telah terjadi masalah antara saya dengan Umar. Abu Bakar manusia sangat mulia, Umar juga manusia sangat mulia, namun namanya persahabatan terkadang ada terjadi mungkin salah paham dan lain-lain. Maka Abu Bakar mengatakan, sungguhnya terjadi sesuatu masalah antara saya dengan Umar. Fa asra'tu ilaihi, maka aku terburu-buru mengucapkan perkataan yang kasar kepada Umar. Tsumma nadimtu, kemudian saya pun menyesal. Fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya, maka saya pun minta kepada Umar, ya Umar maafkan saya. Umar tidak mau maafkan saya. Ingat, tidak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah. Namun kesalahan sahabat sangat sedikit dibandingkan dengan lautan kebaikan mereka. Baik. Kata Abu Bakar, saya terlanjur ngomong kasar, akhirnya saya menyesal. Saya pun minta maaf sama Umar, Umar enggak mau maafkan saya. Fa aqbaltu ilaika, maka saya pun datang kepada engkau wahai. Jadi Umar tidak maafkan Abu Bakar gelisah. Kenapa? Teman dekatnya minta maaf tidak dikasih maaf, dia pun gelisah, lari kemana? Kepada curhat kepada Rasulullah SAW. Dia ingin Umar maafkan dia. Abu Bakar ingin Umar maafkan apa? Dia. Lihat, perkaranya bukan Abu Bakar salah, belum tentu dia salah. Cuma dia terlanjur cepat berkata kasar kepada siapa? Umar. Yang seharusnya Abu Bakar menyesal, seharusnya tidak perlu berkata kasar, meskipun dalam kebenaran. Kenapa? Itu sahabat Umar. Maka waktu terlanjur mengucapkan kata kasar, dia minta maaf. Ternyata Umar tidak mau maafkan, maka dia pun mengeluh kepada Nabi, curhat. Kenapa? Menggelisahkan dirinya, sahabatnya tidak mau maafkan dia. Sahabat dekat Abu Bakar dan Umar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin. Salasan. Rasulullah SAW mengatakan, Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Seakan-akan dia mengatakan, meskipun Umar tidak maafkan, tidak jadi masalah. Seakan-akan demikian. Sampai tiga kali Rasulullah SAW sebutkan, supaya menenangkan sahabatnya siapa? Abu Bakar. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Tiga kali Rasulullah SAW sebutkan. Allah ampuni engkau wahai Abu Bakar. Jangan khawatir. Tiga kali Rasulullah SAW sebutkan. Mau Umar tidak maafkan, mau siapa tidak maafkan, enggak jadi masalah. Kemudian tsumma inna Umar nadim, kata Abu Darda perawi hadis radhiyallahu anhu, kemudian Umar juga menyesal. Kenapa tidak maafkan siapa? Abu Bakar. Tsumma Umar nadim fa ata manzil Abi Bakr, kemudian dia pun mendatangi rumah Abu Bakar, cari Abu Bakar. Mau maafkan siapa? Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar enggak ada, lagi curhat kepada siapa? Nabi SAW. Fasa'ala asamma Abu Bakrin, maka dia bertanya kepada keluarga Abu Bakar, apakah ada Abu Bakar? Faqalula, kata mereka, tidak ada. Akhirnya Umar pergi menuju Nabi. Fa'ata ila Nabi SAW fasallama, maka Umar pun datang menuju Nabi SAW, ternyata ada Abu Bakar di situ dan beri salam kepada Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah SAW lihat Umar, kata perawi hadis siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Abu Darda, fa ja'ala wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar hatta asfaqa Abu Bakrin. Maka Rasulullah SAW melihat Umar, Rasulullah SAW wajahnya berubah, jengkel sama Umar. Kenapa? Karena Umar tidak mau maafkan sahabatnya. Bayangkan Rasulullah SAW jengkel gara-gara Umar tidak mau maafkan siapa? Abu Bakar. Sampai Abu Bakar tatkala melihat wajah Nabi yang marah kepada Umar, Abu Bakar kasihan sama Umar. Abu Bakar kasihan sama Umar, disebut dalam hadis, fajasa ala rukbatayhi,
Maka Abu Bakar segera meletakkan berdiri di atas lututnya, kedua lututnya. Kasihan sama Umar. Faqala, maka Abu Bakar berusaha bela Umar. Bayangkan sekarang Abu Bakar bela siapa? Bela Umar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlam. Ya Rasulullah, saya yang salah bukan dia, ya Rasulullah. Supaya Abu Bakar maafkan, supaya Rasulullah SAW maafkan siapa? Maafkan Umar. Itu bayangkan bagaimana ini kisah menakjubkan. Kata Abu Bakar dua kali, wallahi wallahi ana kuntu azlam ya Rasulullah. Saya yang salah ya Rasulullah, saya yang salah ya Rasulullah. Faqala Nabi SAW membela Abu Bakar. Kalian perhatikan kata Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, inna allaha ba'athani ilaikum faqultum kadzab. Wa qala Abu Bakrin sadaq. Tatkala Allah mengutusku kepada kalian, wahai para sahabatku Umar dan yang lainnya, kalian semua mengatakan Muhammad pendusta. Adapun Abu Bakar langsung mengatakan Muhammad benar. Tadi saya sebutkan isyarat tentang sebuah hadis Rasulullah SAW, ma'aratu hadal amr ala ahadin illa kana minhu kabwah. Tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali semuanya bimbang, tidak langsung terima. Illa makana min Abi Bakar, kecuali Abu Bakar langsung apa? Terima. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya dulu diutus oleh Allah kepada kalian, kalian semua mengatakan Muhammad pendusta, kecuali Abu Bakar mengatakan Muhammad adalah benar. Wawasani binafsihi wa malihi. Dan Abu Bakar telah menolong saya dengan jiwanya, dengan hartanya. Fahal antum tariki li sahibi, maukah kalian tinggalkan, jangan ganggu sahabatku, kata Nabi SAW. Jangan ganggu sahabatku, kata Abu Darda. Fama udiya ba'daha, setelah itu Abu Bakar tidak ada yang boleh diganggu lagi.